Raffi Ahmad memberikan tanggapan soal Nagita Slavina yang kerap memberi makanan bekasnya ke karyawan. Menurut Raffi Ahmad, mewajarkan Nagita Slavina karena sang istri sudah menganggap para karyawannya sebagai keluarga. Raffi Ahmad pun menjelaskan kronologi ketika sang istri memberi makanan bekas kepada para karyawannya. Ayah Rafathar Malik Ahmad tersebut menjelaskan bahwa Nagita memang sudah menganggap para karyawannya itu sebagai anggota keluarga. Sebab Nagita tak pernah melakukan hal itu ke orang lain. Sebagaimana diketahui, video Nagita memberi makanan bekas ini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Para asistennya yakini Mary Ahmad dan Sensen juga langsung memberikan klarifikasi. Keduanya memberikan klarifikasi soal makanan bekas tersebut. Baik Mary dan Sensen mewajarkan sikap Nagita yang kerap mencicipi makanan lalu diberikan ke karyawannya. Hal itu dilakukan agar makanan yang dicicipi Nagita tidaklah mubazir. Meski begitu, tak sedikit netizen yang masih menghujat sikap Nagita.